Dengan adanya kasus penyebaran virus corona di Kota Jambi, beberapa dinas lingkup pemerintah Kota Jambi akan menunda kegiatan yang sebelumnya telah dijadwalkan. OPD yang diantaranya bakal menunda kegiatan yakni Dinas Pendidikan dan BKPSDMD Kota Jambi. Sejumlah dinas lingkup pemerintah Kota Jambi akan menunda kegiatan yang sebelumnya telah dijadwalkan. Hal ini sebagai bentuk pencegahan pandemik COVID-19 di Kota Jambi. OPD yang diantaranya bakal menunda kegiatan, yakni Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kota Jambi. Kegiatan yang akan ditunda tersebut, yakni UNBK tingkat SMP sederajat se-Kota Jambi, dan pelaksanaan SKB CPNS Kota Jambi tahun 2019. Saat meminta konfirmasi kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi melalui Kabid Pendidikan SMP Supardi mengatakan, sejauh ini kesiapan UNBK telah sempurna dari segi sarana maupun prasarana. Namun dikarenakan kondisi mewabahnya virus corona, pemerintah mengambil langkah penundaan UNBK dengan catatan kondisi di daerah tersebut telah terindikasi pasien positif COVID-19. Namun, jika tidak terindikasi pasien yang positif virus corona, maka UNBK tetap digelar sesuai jadwal. Namun, panitia diwajibkan menyiapkan hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh. Kalau persiapan UNBK, untuk data pedun kita sudah standby, TNT sudah dicetak. Namun, dikarenakan kondisi situasi saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan surat apabila di satu daerah itu kondisinya dalam keadaan apa kejadian luar biasa atau KMB, maka UNBK itu dapat ditunda. Jika tidak menunda, maka penyelenggara harus menyiapkan juga semacam protokoler. Mulai dari masuk itu harus steril, tangan steril, kemudian keyboard-keyboardnya juga harus steril. Setelah selesai pun harus disterilkan kembali. Sementara, Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Liana Andriani mengatakan, membenarkan bahwa ujian SKB CPNS Kota Jambi akan ditunda. Hal ini ditetapkan berdasarkan keputusan Menpan RB, di mana mulanya jadwal SKB dijadwalkan pada pekan awal bulan April. Namun hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pengumuman hasil SKD yang seharusnya akan diumumkan pada 22 Maret. Untuk jadwal SKB sendiri belum pasti ditunda hingga kapan, dan pihak BKPSDMD Kota Jambi hingga kini masih menunggu informasi dari pihak Menpan RB. Ya, siap. Insya Allah sudah dapat resmi dari Menpan bahwa akan diundur. Tapi kalau pengumuman yang untuk SKD katanya tanggal 22 itu juga masih belum fix sampai ke kami. Yang penting kan kita tetap menunggu pengumuman dari BKN tanggal 22 atau 23. Selanjutnya SKB jelas ditunda sampai batas waktu. Kapan pikirannya? Belum tahu ya kapan. Tentang selanjutnya belum. Jadwal sebenarnya kapan? Ya. Jadwal sebenarnya. Kemarin kita sudah menyurati BKN pusat untuk melaksanakan SKB itu di minggu pertama April. Sampai sekarang kita belum dapat jawaban surat itu, dan ternyata sudah keluar surat edaran untuk kita tunda semua. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.